Sejumlah video viral di media sosial merekam kelompok ormas di Kupang membubarkan aksi demo Aliansi Mahasiswa Papua. Upaya bubar paksa aksi unjuk rasa ini dilakukan oleh Ormas Garuda dengan alasan masih berduka dengan meninggalnya anggota Brimob NTT di Papua. Kami dalam keadaan berkabung. Dalam video ini terlihat sejumlah anggota ormas yang mendatangi aksi unjuk rasa mahasiswa Papua dan mulai terjadi perdebatan. Tidak hanya di situ, ada juga anggota ormas yang memukul dan menendang massa aksi. Menanggapi video viral ini, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Ari Sandi mengatakan Polda NTT akan menindak tegas anggota ormas yang terlibat. Dari kepolisian bahwa Pak Kapolda menegaskan hal ini akan ditindak tegas. Sebagai bahan pembelajaran, jangan sampai terulang ke depan lagi ada peristiwa serupa. Karena kita harus melihat efek domino dari kejadian yang ada di sini, itu berimbas sampai ke Papua. Papua. Saudara-saudara kita yang di Papua juga terimbas juga dengan kejadian yang ada di sini. Nah, makanya salah satu tindak lanjut dari kepolisian yaitu menindak tegas kejadian kemarin sehingga jangan sampai terulang lagi. Unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Papua ini dalam rangka memperingati Hari Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat. Namun aksi main hakim sendiri ini sangat meresahkan karena bukan baru yang pertama kali terjadi. Dari Kupang, Eman Suni, Tim iNews melaporkan. Kawan-kawan di Kupang terjadi pembubaran paksa dan penangkapan kawan-kawan.